Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome to Jelita Video Channel. Kali ini aku bakal kasih video review tentang masker tidur atau sleeping mask untuk kalian semua, yang benar-benar rekomend dari aku karena aku udah nyoba sendiri selama kurang lebih 2 minggu masker ini, dan masker ini tuh benar-benar oke. Kalau menurut aku ya, benar-benar oke. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel Jelita Video dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian juga nggak tertinggal video terbaru dan juga terhangat dari Acu. Ketahuan. Oh ya, langsung aja lanjut ke videonya. Dan masker yang aku maksud ini adalah masker dari Viva. This is mask Viva White. Ini water drop sleeping mask. Selama aku coba 2 minggu itu, aku untuk awal-awalnya sih aku ngerasa kayak abis pakai ini kok muka gue kayak gak ada perubahannya gitu, kok gak ada alus-alusnya kayak pantat bayi gitu kan. Biasanya aku pernah pakai sleeping mask itu yang Vienna, aku pakai itu dan itu benar-benar wow gitu. Jadi kelihatan kayak pas bangun tidur jadi kayak kayak halus banget gitu loh mukanya. Tapi kalau misalnya masker yang ini, si Viva ini, nggak terlalu kelihatan sekali pakai khasiatnya. Tapi kalau kalian berkali-kali pakai itu baru kelihatan khasiatnya. Nah, waktu itu aku mukanya lagi kusem-kusem banget. Aku nggak sempat foto juga. Benar-benar lagi kusem dan aku nyoba masker ini. Dan ditambah waktu itu aku juga lagi jerawatan 3 biji di sini. Itu benar-benar mantep banget. 3 kayak telur begini. Dan aku benar-benar kayak, "Ya ampun, baru pertama kali gue jerawatan sampai sebanyak ini," gitu kan. Nah, aku coba dong. Pas banget si masker ini yang aku pesen datang. Aku udah pesan online kan, dateng tuh. Nah, malamnya aku coba. Nah, seperti yang udah aku bilang, gak ada perubahan sama sekali. Maksudnya gak terlalu signifikan gitu perubahannya, gak terlalu langsung mencolok gitu kan. Nah, tapi aku rutin ini nih, si Viva White Mask ini, di tiap malam aku pakai tuh ternyata lama-kelamaan kesini-kesini kok jerawat aku malah mengering gitu loh. Kayak mengering, makin mengempis gitu. Tapi ya emang kayak gitu, perlahan gitu loh. Jadi si Viva White Water Drop Sleeping Mask ini diperkaya dengan kolagen, membantu menghindari timbulnya tanda-tanda penuaan dini seperti garis-garis halus. Aloe vera gel juga, itu melembabkan, menyejukkan, dan memberikan sensasi yang menenangkan. Dan spirulina ekstrak, yaitu dengan kaya protein dan mineral, serta licorice extract dengan bahan pencerah alami. Nah, perlu kalian tahu juga, sebelumnya aku udah bilang kalau aku mukanya rada kusam karena aku keluar siang-siang terus gitu kan, keluar siang pergi. Nah, semenjak aku pakai ini, aku ketemu teman aku yang udah lumayan lama lah nggak ketemu, maksudnya udah sebulan, nggak sebulan juga sih, maksudnya udah 2 minggu apa berapa gitu. Yang udah lama gak ketemu, sekitar 2 minggu kita gak ketemu. Terus dia main ke rumah aku, katanya muka aku cerahan. Kata dia, "Aku pakai apa?" "Gue cuma pakai masker tidur doang," gitu. Nah, aku rekomendasiin si Viva ini, gitu. Enaknya si masker Viva ini udah kayak pelembab ya mungkin. Maksud aku, dia tuh cuma dipakai-pakai gitu kan, dipakai pas kalian mau tidur, tapi sebelum dipakai kalian harus cuci muka dulu sebersih mungkin. Habis itu sebelum tidur kalian pakai si Viva ini, dipakai pelan-pelan kan ke seluruh wajah. Ntar nggak lama kemudian si muka kalian ini rada-rada habis dipakai itu rada-rada mengeluarkan air-air buih-buih sedikit gitu kan. Nah, di situ tugas kalian kalau udah ada air-air yang gitu, kalian tepuk-tepuk wajah kalian kayak gini pelan-pelan. Pelan-pelan kayak gitu. Nah, kira-kira sekitar 2 menit atau 3 menit kalian tepuk-tepuk, habis itu udah deh kalian tidur. Setelah kalian tidur, itu kalian gak perlu bilas si masker Viva ini.
Karena pada dasarnya ini tuh langsung menyerap gitu, jadi nggak perlu kalian cuci si masker ini. Nah, enaknya gitu, jadi kalian malam-malam nggak perlu bangun. Kalian udah tidur, udah enak tidur-tidur, bangun lagi, oh iya aku belum bersihin masker, segala kayak gitu kan puyeng ya begitu. Nah, kalau Viva ini sudah menyerap, guys. Enak gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi mau bersihin masker. Dan enaknya lagi, kalau kalian udah bangun tidur, itu kalian tinggal mandi aja. Sekalian cuci muka gitu loh. Dan untuk kualitas harganya itu di bawah 25.000, tergantung tokonya yang jual berapa. Kira-kira harganya itu sekitar 22.500 atau 24.000. Murah banget dan dapat segini. Ini 80 gram. Ini 80 gram dan ini mungkin bisa kalian pakai selama sebulan atau 2 bulan. Oke banget nggak sih? Oke banget kan? Jadi buat kalian ini rekomen banget. Karena aku sendiri udah cobain hasilnya gimana. Selama 2 minggu aku nggak barbar banget, nggak kaleng-kaleng, beneran udah aku coba. Setiap malam sih, setiap malam. Tapi kadang aku 2 hari sekali, bener-bener gitulah. Viva White Mask Water Drop ini bener-bener rekomen buat kalian semua pecinta masker tidur. Jadi kelebihan dari masker ini, pertama, ini bisa aku selama jerawatan aku bisa mengeringkan si jerawat ini. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, nggak ribet, no ribet, nggak perlu dicuci. Yang keempat juga, ini benar-benar real secara perlahan, nggak langsung instan gitu. Jadi buat kalian nggak perlu pikir panjang lagi, kalian bisa beli di Shopee karena di store kayaknya masih belum ada. Mungkin ya, karena aku selama ini aku nyari di store-store itu selalu nggak ada. Tapi aku nggak tahu kalau di daerah kalian, kalau di toko kalian juga aku nggak tahu. Tapi intinya ini banyak banget di online, kalian bisa beli di situ. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel aku. Kalau misal kalian suka, tolong di like dan di share ke teman-teman kalian semuanya. And see you next time.